Halo Sobat Abdo, jumpa lagi kita di Abdo Channel. Oke Sobat, di video kali ini kebetulan saya lagi mengerjakan sebuah proyek pemasangan sebuah mesin Scorpio di motor atau frame Kawasaki KZ200 atau Bintang Masih. Jadi untuk para Sobat yang ingin tahu prosesnya dan bagaimana langkah-langkah penyetingan mesin di frame-nya, silakan nonton video kali ini sampai habis dan jangan lupa support channel kita. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Check it out. Oke, sobat. Jadi ini frame atau motornya. Kebetulan tadi bagian dudukan bracket atau mounting mesin binternya udah saya rapiin atau udah saya gerinda. Jadi itu kupingan bagian depannya. Ini itu udah saya potong dan saya bersihkan. Jadi yang saya buang tuh bracket dudukan bagian depan sama dudukan bagian bawah, bagian belakang sama di bagian atasnya nih. Atas bagian belakangnya nih. Nah, jadi udah saya potong dan bersihin supaya nanti ruang untuk mesin Scorpio-nya bisa kita setting leluasa ya. Jadi ini udah dibersihin. Jadi tinggal kita naikin mesin Yamaha Scorpio, kita setting posisi yang pas, baru kita bikin mal dudukan bracket yang baru. Oke sobat, jadi ini mesin udah kita setting posisinya yang sesuai kita inginkan ya, sesuai apanya, dudukan yang pas. Jadi posisi gigi tarik depan itu sejajar sama sumbu swing arm. Jadi nanti saat roda belakang tuh main armnya, rantai itu nggak nyentuh bagian swing arm, bagian sumbu depannya tuh. Jadi kita sejajarkan posisinya. Dan kedua itu kita pertimbangkan posisi karburator sama frame tengahnya. Ya, kita kasih space nanti saat pemasangan karet hawa atau saringan hawa. Dan untuk knalpot, karena posisi leher knalpot Scorpio ini di tengah, jadi posisi mesin itu memang kita posisikan rada ke belakang ya. Jadi saat knalpotnya dipasang itu nggak susah. Dan satu lagi, antara sumbu gigi tarik belakang sama depan itu sejajar atau presisi seperti ini, lurus. Kalau misalnya sobat bingung cari center lurusnya, bisa pakai alat bantu, pakai kalau saya tanya menggunakan plat strip ya, untuk ngambil titik lurusnya antara gigi tarik depan sama gigi tarik belakang, nggak kesana kesini, jadi udah center seperti ini tuh. Jadi kurang lebih untuk nyeting posisi mesin Scorpio di frame binter kurang lebih seperti itu kita perhatikan. Yang pertama di sumbu gigi tarik depan, yang kedua posisi space pada karburator sama frame, yang ketiga itu jarak lubang knalpot sama rangkanya, itu harus ada space untuk pemasangan knalpot. Dan yang keempat baru kita tengok center lurus gigi tarik depan sama belakang. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal pakemkan aja bikin malnya. Yang pertama kita pakemkan yang di bagian atas, kemudian yang bawah, baru yang depannya ngikut. Soalnya yang depan itu harus pakai bracket seperti Honda Tiger, jadi kita bikinkan busing tanam di framenya. Oke. We'll be right back.
Oke sobat, jadi ini mesinnya udah duduk di framenya. Jadi bagian bracket-bracketnya udah kepotong semua. Udah kita pasang. Jadi ada 4 pegangan mounting mesin sama antara mesin sama frame. Contohnya seperti ini di bagian belakang. Itu yang pertama kali kita setting ya. Setelah ini tertempel atau udah pakem, baru kita bisa ngikutin bikin bracket yang di bagian bawah. Udah tersetting di bagian belakang ini, baru bisa kita lanjut di bagian di depan dan di bagian atas. Jadi untuk di bagian depan, pada umumnya mesin Scorpio itu pegangan mounting mesinnya itu di bagian bawah. Namun di frame KZ200 kali ini kita bikin itu pegangan mountingnya di bagian depan seperti ini. Soalnya kalau untuk bagian bawah itu terlalu lucu atau terlalu jelek ya, karena frame KZ ini kan single, beda sama frame bawaannya Mas Scorpio itu double, jadi terlihat lebih bagus kalau tiang depannya itu double. Namun karena ini menggunakan frame atau rangka KZ200 atau Winter Mercy, jadi kita mengakali dengan membuat mountingnya itu bagian depan seperti ini. Jadi kita tambahin pegangan pada frame, jadi kita lasin 2 bushing di bagian depannya untuk dudukan mounting di bagian depan. Kalau untuk bracket bagian atas itu tinggal ngikutin aja ya, bikin malnya. Kalau untuk platnya itu kita menggunakan plat 5 mili, jadi udah cukup kuat dan tebal untuk mesin Yamaha Scorpio kali ini. Center rantainya antara sumbu depan sama sumbu belakang gitarek udah kita coba senterin tadi dengan menggunakan flat strip yang kita tarik, letakin seperti ini biar kelihatan pengganti rantainya ya. Jadi kita usahakan gitarek depan sama gitarek belakang itu sejajar. Oke sobat Abdo, jadi itu penjelasan saya tadi tentang cara menyeting sebuah mesin Yamaha Scorpio di frame atau rangka Kawasaki KZ200 atau Winter Mercy. Jadi tahapannya udah dari pemotongan, lalu cara menyetarkan mesinnya. Jadi semoga video kali ini dapat bermanfaat dan memberi inovasi yang menarik buat sobat. Terus pantau video dari kita dan jangan lupa support channel kita dengan cara like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, saya pamit.